pada bab pertama pada pembahasan tata negara. Seperti yang kita ketahui bahwa desa wisata dapat berkembang jika memiliki keunikan atau memiliki budaya atraksi yang berbeda dan mungkin tidak dimiliki oleh tempat lainnya. Tidak hanya itu, promosi juga salah satu faktor agar sebuah desa wisata dapat terus berkembang dan bertahan. Dan di sini saya magang di Desa Wisata Waringin Putih. Di Desa Wisata Waringin Putih sendiri, selama ini masih menggunakan cara sederhana dalam hal promosi, yaitu menggunakan word of mouth marketing, yaitu mungkin bisa kita kenal dengan mulut ke mulut. Tidak hanya itu juga, di Desa Wisata Waringin Putih bekerja sama dengan Homestay Lobby Group yang dimiliki oleh Bapak Ali selaku sekretaris Polres juga. Di sana juga membantu untuk mensuplai pengunjung yang gitu. Dan tidak hanya itu juga, Homestay Lobby Group juga membuat sebuah blogspot sebelumnya yang digunakan untuk membantu promosi di Desa Wisata Waringin Putih bekerjasama untuk mempromosikannya. Namun untuk sekarang sudah tersubscribe untuk diaktifkan kembali. Untuk itu Desa Wisata Waringin Putih melakukan pengembangan menggunakan aplikasi open source yaitu WordPress berupa WordPress. Kemudian WordPress sendiri sangat fleksibel untuk melakukan promosi dan pembuatan domain. Selanjutnya, rumusan masalah terdapat dua poin. Yang pertama, bagaimana strategi promosi Desa Wisata Waringin Putih Banyuwangi selama ini, dan yang kedua, bagaimana promosi melalui website pada Desa Wisata Waringin Putih Banyuwangi. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui sistem promosi pada Desa Wisata Waringin Putih Banyuwangi, dan yang kedua adalah untuk mengembangkan promosi berbasis website pada Desa Wisata Waringin Putih Banyuwangi. Pada bab kedua bacaan pustaka terdapat tiga poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah website. Menurut Elgama pada tahun 2020, website merupakan sebuah media yang memiliki banyak halaman yang saling terhubung hyperlink, di mana website memiliki fungsi dalam memberikan informasi berupa teks, gambar, video, suara, dan animasi ataupun penggabungan dari semuanya. Poin kedua adalah promosi. Menurut Kotler dan Keller, dalam Simamora 2018, promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pasar serta sasaran tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Poin terakhir adalah desa wisata. Menurut Nuryati dalam Nuryati dan Suwandono 2016, desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa wisata sebagai tujuan wisata. Pada bab tiga tadi saya terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan secara singkat bahwa PKN merupakan praktik kerja nyata yang merupakan mata kuliah wajib program studi diploma 3 usaha perdagangan wisata jurusan ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sumber. Dan di sini saya melakukan magang selama 5 bulan pada periode kedua di Desa Wisata Waringin Putih Banyuwangi. Lalu selanjutnya di sini saya ditempatkan di bagian staff marketing, khususnya saya mengelola media sosial dan pengelolaan pengembangan website. Kalau untuk sumber data di sini saya menggunakan dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya untuk menyelesaikan pengumpulan data di sini saya menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk selanjutnya pada bab 5, hasil pelaksanaan dan pembahasan. Sedikit penjelasan mengenai profil desa wisata Waringin Putih. Desa wisata Waringin Putih sudah disahkan menurut SK Bupati nomor 188/2002 KEP dari 429/1011/2021 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Waringin Putih pada tanggal 9 September 2021. Dan desa wisata Waringin Putih dikelola oleh Waringin yang sudah diresmikan sesuai dengan surat keputusan Kepala Desa Waringin Putih nomor 188/03/KEP/4291511/2018 tentang
tentang pembentukan kelompok sarana wisata atau PWS. Dan di desa wisata itu sendiri merupakan sebuah wilayah konservasi yang sering dilakukan penelitian di sana. Untuk hutan lampung sendiri memiliki luas kurang lebih 600 hektar dengan 18 jenis mangrove yang sudah diidentifikasi. Untuk selebihnya masih belum diidentifikasi karena belum ada data lebih lanjutnya. Selanjutnya, sistem promosi pada desa wisata Wangi Putih. Selama ini ada dua cara yang dilakukan oleh desa wisata Wangi Putih dalam melakukan sebuah promosi. Yang pertama dengan media sosial dan marketing, dan yang kedua dengan kerjasama dengan Sektor Biru melalui mungkin dari pengunjung yang datang untuk diarahkan ke objek wisata atau menggunakan tentunya menggunakan blog support sebagai sebuah media promosi bagi wisata. Selanjutnya sebuah sarana dan marketing senyata dengan bisa sekali apa yang bisa diaksesnya lagi blog support dari Sektor Biru yang bersama dengan Sektor Biru untuk itu dilakukan pengembangan untuk menggunakan WordPress sebagai sebagai media promosi. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan WordPress atau website adalah pemilihan domain dan hosting. Domain sendiri merupakan sebuah nama atau alamat yang nantinya bisa diakses. Jadi website bisa diakses di Google Search Engine atau Google Pencarian. Lalu hosting sendiri merupakan jasa layanan internet yang menyediakan sebuah penyimpanan di internet agar sebuah website bisa berjalan. Untuk open source-nya sendiri kita menggunakan WordPress dikarenakan penggunaannya yang sangat simple dan mudah dan sangat fleksibel untuk pembuatan konten promosi. Dan di WordPress ini juga disediakan tema agar bisa kita rubah sendiri untuk membuat landing page sendiri dan dijadikan sebagai homepage atau yang bisa kita kenal dengan halaman utamanya. Setelah landing page atau homepage sudah dibuat, menu sudah dibuat, maka selanjutnya adalah pembuatan konten promosinya. Untuk konten promosi kita disesuaikan dengan permintaan dari desa wisata Wangi Putih. Nanti mungkin bisa saya tampilkan untuk websitenya. Oke, selanjutnya ini adalah homepage atau halaman utama pada website yang kita kembangkan. Untuk efek dari website ini, di awal saya jelaskan bahwa website sangat penting untuk pengembangan dikarenakan jangkauan dari website sendiri itu sangat luas. Untuk sekarang bisa menjangkau luar negeri dan tentunya di dalam negeri. Di sini ditampilkan ada sebuah tabel yang saya dapatkan dari Google Console yang merupakan website untuk melihat performa dari websitenya, jangkauannya atau statistik penayangannya. Di sini ditampilkan bahwa website ini sudah ditayangkan di kurang lebih 4 negara luar dan di Indonesia sendiri. Ada Australia, Kolombia, Singapura, dan Rusia. Lalu untuk kesimpulannya, ada dua kesimpulan. Yang pertama bahwa sistem promosi di desa wisata Wangi Putih selama ini masih kurang efektif. Untuk itu perlu dikembangkan. Dan yang kedua adalah pengembangan promosi melalui website sangat dibutuhkan dikarenakan penggunaan website mampu menjangkau wilayah atau calon peserta yang lebih luas lagi. Selanjutnya saran, di sini saya sebagai penulis memberikan 3 saran. Yang pertama adalah perlunya admin pengelola websitenya lebih berkompeten agar website terus berkembang. Yang kedua adalah perlu ditambahkan informasi penting dan penting membuat postingan agar website menjadi lebih direkomendasikan oleh Google Search Engine kepada calon peserta. Mungkin sekian presentasi ini saya. Jika disilakan saya ingin menampilkan website yang kita kembangkan.
penelitian, hasil akan hasil penelitian tersebut seringkali tidak dimiliki oleh penerusnya dan datanya itu sangat terbatas. Untuk itu biasanya juga bisa digunakan sebagai penempatan dari data-data penelitian tersebut. Di sini juga ada dua hasil penelitian, yang pertama adalah tipe-tipe makhluk yang sudah teridentifikasi dan yang kedua adalah jenis-jenis animal terutama burungnya. Mungkin bisa saya tampilkan. Di sini terdapat hasil rangkuman yang diubah menjadi komplet oleh teman saya. Di sini berisikan mengenai jenis-jenis mangrove yang terdapat di desa wisata Pemping Putih. Kurang lebih seperti ini. Ada banyak sekali jenis. Lalu untuk aktivitasnya di sini juga terdapat paket-paket yang sudah ada sebelumnya dan yang lengkap saya masukkan ke sini juga. Ada dari sport tourism, edukasi tourism, dan trip. Jadi bisa saya contohkan satu di sini. Di bagian paket ini ditampilkan rundown-nya. Itu paketnya juga jadi cukup lengkap dan langsung terhubung pada dari WA pengelolanya, jadi bisa langsung melakukan pemesanan. Lalu di sini di destinasi juga terdapat UMKM-nya. Untuk sementara ada trip mangrove yang saya tampilkan. Di sini merupakan trip mangrove. Sedikit mungkin penjelasan dari trip mangrove sendiri merupakan pengelolaan dari UMKM setempat yang diolah dari daun mangrove dan buah mangrove yang diolah menjadi krime, ada sirup juga, ada kopi, ada teh juga. Di sini juga bisa langsung order, terdiri langsung ke WhatsApp-nya juga. Lalu untuk destinasinya mungkin saya contohkan di dalam judulnya. Di sini ada deskripsi singkatnya, fasilitas pengaman, lampu, bengkel, car guide, dan mapping-nya. Mapping-nya di sini saya arahkan ke homestay-nya karena kan dari start perjalanannya melalui homestay. Di sini juga ada foto-foto dari pengunjung-pengunjung sebelumnya dan tempat lokasinya. Kembali lagi kepada homestay. Bisa dilihat di sini ada sebuah tombol yang menjelaskan begini. Di sini juga terdiri langsung menuju ke tempat penginapan pemesanan. Mungkin bisa saya contohkan. Di sini merupakan homestay yang bekerjasama dengan Desa Wisata Pemping Putih. Tempatnya cukup nyaman. Kembali ke rumah lagi. Jika kita scroll
Yang kamu lakukan ini kan lebih ke pengembangan kan? Iya, pengembangan. Pengembangan atau pengembangan? Karena pengembangan ini juga pengembangan karena sebenarnya sudah ada blognya. Sebenarnya? Sudah ada blog semua. Terus itu sama setiap kita itu beda, beda beda aplikasi. Beda aplikasi? Iya. Nah, di sini kamu ada nggak cerita terkait dari blogspot itu masih belum terperinci informasi yang ingin disampaikan kepada publik sehingga TA ini pemenang rejeki ini karena adanya kondisi blogspot itu yang mungkin masih minim informasi itu. Okay. Itu tidak saya temukan di dalam barang pengumuman. Makanya tadi saya berpikir ya, kami ini buat website baru atau memang karena istilahku yang membutuhkan pengembangan. Tadi kan saya pikir kamu buat dari awal. Berarti memang tujuannya lebih kepada mendukung promosi.
Bionya tutup. Berarti si desa wisata Lembu ini pergi ke luar kota Bandung. Nah, sekretaris kota habis pun usaha tutup. Kemudian di pusat masalah ya. Di pusat masalah ini kan sudah bagaimana promosi melalui website. Nah, sementara tadi di pembahasan tidak menceritakan terkait bagaimana promosi melalui website. Bagaimana promosi? Berarti kan bagaimana promosi ya, misalkan kita bercerita atau mendeskripsikan secara detail terkait promosi paket wisata melalui website atau promosi homestay melalui website. Ternyata yang membahas di sini adalah pembuatan website. Jadi terjadi tidak sinkron antara urusan masyarakat dan pembahasan tentang kulit di masyarakat. Oke. Nanti mungkin bisa menyesuaikan, kalau memang ingin membahas ini, tapi nanti di dulu ya, urusan masalahnya bisa diperbaiki. Baik. Disesuaikan dengan pembahasan yang dibahas. Kemudian yang manfaat itu, bagi konsumen. Yang poin 4 bagi konsumen, di kalimat terakhir itu ada paket pelayanan. Reservasi paket pelayanan. Paket satu, paket pelayanan, pelayanan atau paket apa? Kalau pelayanan yang dari pelaksanaan. Emangnya waktu pelaksanaan? Waktu pelaksanaan? Di
yang punya terpilu homestay mana? Muhammad Ali S. Ketaris. Muhammad Ali. Ali. Thank you.
setiap artikel yang dimasukkan di sini. Jadi seperti itu. Ini kan kalau dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya panjang. Jadi kalau bagian ini kan ada penjelasannya banyak, tapi intinya penjelasannya alurnya sama. Tapi benar bedanya konten promosi? Iya. Ada boleh juga. Ya, seperti ini kan promosi juga. Kita bedanya yang dengan jadi jadi dengan jadi. Jadi kalau orang mencari Google, sebelum ada website kita, nah itu ada.
muncul di bagian atas dokumentasi. Jadi pertama untuk kawalan yang pastinya dari rekomendasi dari mungkin mulai sana untuk menunjukkan bahwa kita ada ya. Mungkin untuk informasi yang dilanjutnya bisa dicek. Jadi tidak akan menunggu kawalan. Kalau sudah penayangan lebih banyak lagi seperti yang ditampilkan di halaman 28 gambar 4.26 itu nanti kalau sudah ribuan yang menonton dalam mungkin seminggu, dua minggu baru nanti efeknya lebih jauh lagi. Komunikasi lagi itu dia belum bisa, jadi kalau sudah seperti ini malah bisa karena itu
dia apa kunjungnya dan atraksinya dari desa tersebutnya sendiri. Iya, berarti kalau di linknya apa? Linknya ini pak, nama rumahnya Selamat Kusti. Oh, Selamat Kusti. Iya, cuma nanti begitu. Ada cara lagi ya? Di cara lain?
yang di sini kan perlu ditambah di sini itu adalah lebih menunjang komunikasi dan pesanan ya. 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 Nah ini apa nih fitur-fiturnya yang jadi seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita membuat website itu bisa langsung melakukan sama melakukan pemesanan paket atau homestay-nya itu langsung dari halaman utamanya. Cuman di sini saya tidak buat seperti itu dikarenakan pengelolanya yang mungkin kurang bisa bang untuk mengelola seperti itu. Soalnya nanti kan maksudnya langsung ke sininya kan pak. Ke salah satu yang ada di sini nanti lebih terbatas. Jadi seperti itu. Harus kita harus dapatkan apa? Jadi sebenarnya saya itu benar-benar ada yang
saat nanti telepon menurutnya juga sebagian mungkin tidak aktif lagi seperti itu. Instagramnya nggak ada? Oh, Instagramnya ada. Atau begini.
saya appreciate ya yang sudah dilakukan ya, karena emang dalam 6 bulan magang ya sela-sela prosesi magang bisa menciptakan sebuah bentuk promosi ya, promosi yang luar biasa. Ini website ini juga menjadi sebuah apa ya effort, bentuk effort yang luar biasa untuk membuat sebuah seperti ini. Saya sangat appreciate dan ini semoga bermanfaat ya dalam pengembangan usaha di Gunung Putih. Tapi saya juga sangat pesimis, terus terang sangat pesimis karena apa? Karena kebanyakan teman-teman yang membuat tugas akhir berbasis website itu tidak bertahan lama. Dalam satu tahun setelah masa pembayaran selesai habis, mereka tidak berpanjang lagi. Akhirnya hasil karya anak-anak kita muspro dalam satu tahun. Ini yang menjadi kita sebenarnya. Saya ingin sedikit memberikan sebuah tambahan. Sebenarnya sudah ada disampaikan panel sudah kemarin ya. Jadi pertanyaan saya sama dengan panel tadi. Ya hanya sedikit memberikan tambahan lagi. Mungkin ada tampilan-tampilan yang memang sekiranya orang itu lebih tertarik lagi akan. Jadi mungkin ada tampilan YouTube video ya, tampilan tentang video detik-detik ya, tidak atau mungkin slider, bentuk slider foto ya yang ada di depan, tidak hanya satu mono foto seperti ini sehingga orang itu langsung bisa melihat ya seperti itu, gambar-gambar seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Lu juga updating data, updating berita, updating post ya. Post berita itu sangat penting sekali karena untuk menaikkan traffic dari sebuah website. Minimal dalam satu minggu kita mungkin ya ada 3 berita ya mungkin bisa dimasukkan dalam post berita, dan itu tadi disampaikan Arka sudah ditampilkan dalam CEO keyword dan tagline-nya ya, sehingga harus dibenahi. UAS-nya juga harus ditampilkan sehingga semua minimal orange ya, tidak merah yang hijau, kalau bisa hijau. Jadi seperti itu bentuknya. Nah sekarang kita tes. Coba buka Google dulu. Apa? Ya, Google. Google? Ya. Klik di Google itu, beringin cookie. Ya. Oke. Kita lihat webmu itu nyampe posisi di halaman berapa? Next. Lagi. Oke, agak enggak ada yang ketemu. Ya. Jadi di 10 besar page itu tidak ada. Apa yang kurang berarti? Menandakan bisa. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Gor tadi itu penting sekali. Berarti kurang post berita. Jadi coba kita lihat di halaman 1 tadi, kembali lagi. Kenapa orang itu masuk ke dalam misalnya tampil di web nomor 1, 2, 3 itu karena datingnya luar biasa. Jadi kalau kita tidak update, website kita jarang diupdate, tidak diisi kontennya, khususnya post berita, otomatis dia akan tergeser dari website tersebut. Dia akan semakin tergeser. Jadi seperti itu. Jadi cara untuk mengindeks itu bukan dalam harian kita harus tadi orang kan tidak tahu ya, langsung merujuk pada satu website kita, Beringin Putih, kayak gitu ya.
tetapi bagaimana mungkin orang mengetik Google itu adalah beringin putih saja. Di situ akan terlihat nanti beberapa rangkaian itu ada beringin putih di Banyuwangi, ada yang di Magelang, ada di mana-mana seperti itu. Bagaimana orang bisa nanti ditampilkan beringin putih yang ada di Banyuwangi ya, karena memang pos berita kita sering kita tampilkan di situ. Kita bolak-balik beritanya seperti itu ya. Jadi untuk updating itu penting sekali ya. Ya sangat. Ya ini saya juga saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah sudah ada pelatihan yang dilakukan oleh Arka dan teman-teman untuk mengisi konten-konten yang ada di website ini kepada moderator? Apakah sudah ada? Untuk mengisi konten-konten yang ada di situ sudah ada? Untuk artikelnya mungkin terbatas juga. Terbatas juga. Bagaimana orang bisa mengisi konten nantinya moderatornya? Palingnya bisa. Bisa ya. Kira-kira bisa mengisi secara reguler nggak Pali? Kalau rutin, kalau sekarang saya belum bisa pastikan. Kalau untuk yang blogspot dulu, sepertinya Pali rutin juga bakal. Rutin juga. Blogspot masih aktif? Oh, sudah mati. Sudah mati ya. Berarti kan tidak aktif berarti. Iya. Nah, artinya kita harus memastikan kepada beliaunya bahwa Pali harus bisa mengisi konten-konten dan mengisi sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Arka. CEO dan sebagainya, tidak hanya kita mengetik ya, kemudian nge-post berita dan sebagainya, tapi kita harus mengisi CEO karena orang mencari search engine-nya itu kan mencari dari CEO itu, seperti itu ya. Jadi saya kalau memang tidak ada pelatihan dan sebagainya, nanti kan muspro, siapa yang ngisi, ya hanya sebatas ini selesai, TA-mu selesai, hanya tinggal buku, hanya tinggal kenangan nantinya ya. Banyak sekali seperti itu kan, eman gitu, apa yang sudah kamu lakukan selama 6 bulan itu eman sekali. Seperti itu. Kemudian mungkin dibuatkan video profil ya, mungkin sudah ada video profilnya, tampilkan saja yang ada di entah itu dari YouTube-nya yang dari tadi itu Banyuwangi apa itu di IG tadi, mungkin sudah ditampilkan. Kemudian terkait dengan booking, kenapa tadi kok booking room ya, kenapa bukan booking package ya, booking yang lain, atau mungkin kita buat dua gitu ya, ada booking room, ada booking package, karena ada paket-paket yang mungkin bisa. Yang penting lagi, kenapa menjadi sangat penting ini pertanyaan ini adalah jangkauan. Ya, websitenya Arka ini adalah combine, ada yang bahasa Inggris, coba tampilan awal kan bahasa Inggris dia facility, tapi kontennya adalah Indonesia gitu kan. Orang-orang yang asing kan nggak mungkin bisa tahu. Ya mungkin perlu, dan dengan tayangan jumlah tayangan yang hanya 1-2 itu belum tentu mengindikasikan sesuatu capaian. Ya, jadi tentunya adalah kita harus membangun sebuah konten-konten yang berbasis Inggris. Ya, mungkin ya kita menggunakan Google Translate ya, atau mungkin aplikasi yang lain. Kemudian kita menggunakan plugin ya. Kita bisa menggunakan plugin, tambahkan plugin di situ, plugin tentang bahasa asing. Ya, karena di situ. Karena di sini kan memang belum ada ya yang data tentang jumlah wisatawan. Ya, tadi sudah disampaikan secara lisan data wisatawan dari Australia dan Prancis kebanyakan ya. Itu mungkin bahasa-bahasa asing seperti itu yang mungkin diperlukan di situ. Ya. Ditambahkan jenis bahasa ya, karena memang kita ini ya paling mudah lah menggunakan plugin ya. Menggunakan plugin bahasa asing, ya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Prancis atau mungkin bahasa-bahasa Rusia yang memang wisatawan yang memang sering kesini, itu gitu. Tampilkan aja di pojok kanan atas bendera-bendera itu, atau mungkin untuk list ya, seperti itu. Jadi nanti bisa merambah, kemungkinan bisa merambah wisatawan asing, karena memang kontennya bahasa Indonesia, ya nggak mungkin kan jadi ya, dan belum update juga secara terus menerus, sehingga akhirnya kan ya tayangannya masih sangat-sangat terbatas sekali. Itu mungkin bisa memberikan sebuah tambahan agar website ini juga bermanfaat. Kalau website ini tidak dianggap bermanfaat oleh mereka, otomatis akan mereka biarkan dan akan menjadi eman ya, kasihan ya. Mungkin kalau ada nanti tingkat yang magang di situ lagi bisa melanjutkan ya, alhamdulillah mungkin gitu ya, ada melanjutkan lagi bentuknya seperti apa, di konsep seperti apa lagi. Tapi kalau nggak ada yang melanjutkan lagi ya hanya sebatas tulisan saja akhirnya, eman-eman ya. Kan harus di pastikan, karena banyak, ini menjadi PR bersama, banyak sekali ya kita yang berbasis website itu yang akhirnya sebatas tulisan seperti itu.
Ya, itu mungkin hanya sedikit memberikan tambahan, semoga ini bermanfaat untuk warga dan ini bermanfaat untuk desa. Itu pun saya kembalikan ke Bu Nana.